Inul Daratista guyur Lesti Kejora dan Abang L dengan hadiah mewah setelah Lesti Kejora resmi memborong 3 penghargaan bergengsi di tanah air di acara Indonesian Dangdut Award atau IDA 2022 yang digelar secara live di stasiun televisi Indosiar. Tak tanggung-tanggung, wanita pemilik goyang ngebor tersebut rela habiskan uang ratusan juta rupiah hanya untuk memberikan hadiah spesial kepada Lesti Kejora dan anaknya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Hadiah yang diberikan oleh perempuan yang akrab disapa Mbak Inul tersebut merupakan bentuk rasa bangga dan apresiasinya kepada Lesti Kejora yang berhasil mengalahkan penyanyi top lainnya dalam kejuaraan penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022. Selain dari itu, harus diakui kedekatan Inul Daratista dengan Lesti Kejora memang terjalin cukup lama. Hubungan silaturahmi mereka sudah terjalin semenjak Lesti masih menjadi peserta dalam ajang The Academy musim pertama tahun 2014 yang lalu. Tak heran, menurut Mbak Inul, Lesti Kejora sudah dianggap seperti anak perempuannya sendiri. Atas hal tersebut, tak heran pula jika istri Mas Adam itu selalu memberikan hadiah-hadiah spesial kepada Lesti ketika Lesti berhasil sukses membanggakan dirinya selama ini. Hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Lesti sebagai anaknya. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Lesti Kejora berhasil menyabet 3 piala sekaligus dalam acara penghargaan Indonesian Dangdut Award atau IDA 2022 yang sukses digelar beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya, Lesti tak bisa hadir langsung karena tengah berlibur ke Bangkok, Thailand. Untaian pujian dan doa terus membanjiri biduan cantik asal Cianjur tersebut usai memenangkan 3 nominasi dalam acara IDA 2022, baik itu dari keluarga, rekan artis, maupun dari masyarakat khususnya penggemar Leslar Lovers dan Lesti Lovers. Diketahui, Lesti Kejora sukses mengalahkan artis dan penyanyi top lainnya seperti Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah Pancawati, Happy Asmara, maupun Inul Daratista di penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022 yang digelar di Indosiar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.